Oke, kita dengarkan komentar dari Kak Haikal. Oke, halo Mariksi. Hai Kak. Dari poin plus dulu aja ya. Poin plus kalian adalah energi kalian benar-benar stabil dari awal sampai akhir, dan even kalian gak dapat part lip sync pun tetap stay gitu. Maksudnya ekspresi kalian tetap stay, gak yang lost gitu aja. Dan dari awal sampai akhir juga benar-benar yang justru makin ke belakang makin on gitu ekspresinya. Itu untuk poin plusnya ya. Di sini aku mau kasih dua gitu ya. Satu, ini untuk intro. Sebelum kamu masuk ke lagu indie, intronya aku merasa terlalu lama gitu. Coba deh, kalau misalkan nanti kedepannya kalian ikut competition lagi, buatlah satu intro yang benar-benar dem gitu. Jadi cari satu titik yang benar-benar jadi intro yang bisa memacu, oh penonton bakal nonton terus. Karena tadi intronya juga terlalu lama. Memang kalian kreatif nih memasukkan unsur tari daerah ya. Itu kreatif dan I really appreciate that. Tapi memang benar intronya terlalu lama gitu. Jadi mungkin cari satu titik yang memang kalian cari celah lah gitu lah istilahnya. Dan grafik lagunya itu turun. Pas dari Unforgiven ke Fragile itu justru malah jadi turun grafik, untuk grafik lagunya. Mungkin kalau misalkan kamu taruh Unforgiven-nya aja tok, nggak pakai embel-embel Anti-Fragile di belakang, itu lebih better dari mungkin kayak oh nih kasih Unforgiven lagu intinya, intronya kasih yang spektakuler, dan di endingnya kasih outro atau death drink dan outro dijadikan satu, dikemas yang benar-benar nih dah pelat limax, jadi benar-benar ya udah gitu yang bener aja. Jadi sayang banget karena dari energi kalian udah oke, dari ekspresi kalian udah dapet. Sayang kalau cuma gara-gara lagu jadi apa namanya mengurangi poin kalian seperti itu. Kali itu aja masukan dari aku. Thank you. Terima kasih. Oke.